Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbi ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqal minallahi rabbil alamin. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqal mirruhi Jibril al-Matin. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqal anbiya'i wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi min dzikrihi wa mahabbatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat, dakirin wal dakirat, muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Innal ladhina qalu rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Wa qala fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah. Wa qala jaddidu imanakum. Qalu kaifa jaddidu imanana ya Rasulullah. Qala aqsi. Presenter kita yang mengatur waktu dan tempat situasi sekarang ini, Sahibul Auqat Al-Mukarram, yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, Tambih, Tawassul, Mangkobah. Wabilaula Sahibul Bait, Sahibul Hajat, Bapak Haji Budi Solihin, miwah ibu, miwah para jamaah, dakirin dakirat ihwan wal akhwat, rahimakumullah. Mudah-mudahan semuanya dilimpah curahkan berkah karunia Allah Subhanahu wa taala. Diberkahkan usianya semuanya, diberkahkan kesehatannya, diberkahkan rezekinya zahir dan batin, dan diberkahkan keluarganya semua. Sakinah, mawaddah, warahmah, dan diberi dzurriyah saleh-salihah, berakhlakul karimah, dan diberkahkan ibadah, taat, zikir, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, berkah selamat dunia dan akhirat. Hasallallahu maqsidana wa hawaijana min umuri dunya wal akhirah bi mukjizatil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin,
Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin, hadirat, ikhwan, akhwat, rahimakumullah. Sehat-sehat semua. Alhamdulillah. Pak Ustadz Oki, sehat-sehat. Alhamdulillah. Mohon maaf ya, saya direbahkan dulu. Gak kuat, lesu. Tiba-tiba kelesunya luar biasa. Mohon maaf, mudah-mudahan dengan berkah manakiban di tempat yang mulia ini, semuanya diberkahkan kesehatannya. Termasuk saya mohon doa dan dari Bapak Ibu semuanya. Kemarin pulang dari Tegal, terus ke Ciamis, dari Ciamis ke Garut, dari Garut meluncur ke Karawang, dari Karawang ke Bekasi tadi agak kurang tidur, dan biasa kadang-kadang sulit tidur kalau malam, tapi tadi dari mulai subuh alhamdulillah ada ngantuk sampai di tadi di Karawang paginya, dan langsung datang ke sini sampai maghrib lebih lelah, dan mudah-mudahan lelahnya tetap ada lillah. Amin. Bapak dan Ibu setiap bulan di tempat yang mulia ini selalu berkumpul sama-sama dan difasilitasi oleh Sohibul Bait Bapak Haji dan Bu Hajjah di sini. Mudah-mudahan Bapak semuanya pun juga, ya Pak Ustadz Rofi dan semua para asatidz yang tidak disebutkan satu persatu, dan para ikhwan akhwat, pilihan Allah teristimewa, pilihan Allah termulia, pilihan Allah terbaik, sehingga Allah abadikan pilihan yang Allah pilih kepada Bapak dan Ibu, kepada Sohibul Hajat, Allah tetapkan dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan dan kita tidak dipensiunkan dikir. Amin. Terus mudah-mudahan, karena Allah sudah menetapkan ridho kecintaannya dan ampunannya, dan Allah sudah menetapkan dalam kolbun jiwa ruh Bapak ketauhidan, kemahabbahan, kemakrifatan kepadanya. Sebagaimana Allah berfirman dalam ayat suci Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yusabbitullahu alladhina amanu bilqawli sabit fil hayati dunya wal akhirah. Allah meneguhkan kalimah yang teguh bagi orang-orang yang beriman waktu di dunia dan di akhirat. Inilah keuntungan yang luar biasa. Mahal tapi murah, murah tapi mahal. Maka tergantung kehendak Allah yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Dan alhamdulillah Allah kasihkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu ini. Sebagaimana Allah firmankan, Yahdillahu linurihi mayyasha wa yadribullahu al-amsala bin-nas wallahu bikulli syai'in alim. Memberi hidayah, memberi taufik, memberikan nur Allah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Ternyata mari kita muhasabah dan telaah diri kita. Ini adalah nur yang sangat Allah rindukan. Nur yang di dalamnya hidayah, yang di dalamnya taufik, yang di dalamnya ruhannya iman, Islam, ihsan, yang di dalamnya yang akan mengangkat derajat hamba kepada Allah dengan nur itu, karena di dalamnya ada ikhlas, bahkan ada muraqabah, bahkan ada musyahadah. Nur apa? Kalau kita simpelkan menurut perspektif thariqah TQN, kita semua yang kita amalkan, ya udah intinya itu adalah zikrullahi akbar.
ingat Allah itu akbar. Karena hakikatnya ingatnya Allah kepada hambanya itu akbar, tak tertinggal, tak tertanding. Maka nur itulah yang menerangi segala bentuk aktivitas hamba, amal soleh hamba, dan yang akan mengangkat derajat hamba, bahkan dari alam mulki sampai ke alam lahut. Minal akwan ilal mukawwin, dari berbagai keadaan sampai kepada yang mengadakan, sang pencipta Allah Azza wa Jalla. Dan alhamdulillah, dalam metode Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang kita amalkan, yang kita sama-sama sudah bersimpuh, berlabuh melalui TQN Pondok Pesantren Suryalaya dengan inti kalimah La ilaha illallah, yaitulah yang diucapkan itu, tak ada yang sepadan dengan kalimah itu. Lalu yang diucapkan Allah perintahkan kepada semua hamba, yaitu sebagaimana perintah Allah, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang beriman, ada fi'il amar di sana. Apa? Udzkurullah, ingatlah Allah. Dzikran katsira, dzikir yang sebanyak-banyaknya. Maka Allah mempersilahkan ijtihadnya masing-masing. Karena Allah tidak menentukan jumlah. Oleh karena itu, para awliya Allah memiliki dan menemukan tajribah pengalaman masing-masing. Ya, di thariqah ini, yang mutabaroh ya. Yang mutabaroh itu adalah yang musalsal sampai Rasulullah, dan silsilahnya itu tak terputus, nyambung terus, bukan rekayasa. Nah itu, alhamdulillah, Sesultan Aulia tajriba untuk beliau dan untuk murid-muridnya, dipakai oleh para muridin, muridat, muhibbin dan muhibbah, yaitu 165. Nah, itulah tatkala dengan metode yang beliau sampaikan dan terus diamalkan, minimal 165, maksimalnya tak terbatas, lebih banyak lebih baik gitu kan. Maka banyak menemukan inkisab keterbukaan yang datang dari Allah, sehingga mukasyafatul yakin, terbuka keyakinan beliau kepada hak Allah, kepada datang, dan menemukan tajribah pengalaman yang beliau rasakan, yaitu mukasyafatul ghaibiyah, terbukalah tirai-tirai menembus yang mughayyabah, apa? Tentang gaib-gaib. Insyaallah bapak pun, insyaallah ibu pun sudah mendapatkan, walaupun berbeda-beda caranya dan rasanya dan pertemuannya. Itulah dzikrullahi akbar akan mengantarkan hamba sampai kepadanya. Dan alhamdulillah bapak ibu semuanya, dzikir itu perintah Allah, dan sekaligus dzikir itu diirodahkan Allah kepada bapak dan ibu. Maka terima kasih banyak ya Allah. Kemudian yang di dalam, yang di ruh, yang di jiwa, yang sedang memproses rodai-rodai dalam kalbu tingkat mubtadi, yang kesananya memproses untuk meluncurkan ruh dan kalbun sir bapa, supaya menemui sang pencipta dalam keadaan apapun, itu adalah dzikrul khafi, dzikir yang tidak bisa dideteksi oleh siapapun makhluknya, bahkan malaikat hampada pun tidak bisa diizinkan oleh Allah, tidak diizinkan oleh Allah. Tapi nur yang ada di kalbun bapa, Allah izinkan untuk terus mencapai mahabbah ma'rifat. Itulah luar biasa. Karena apa yang ada di bapak itu tidak bisa dideteksi sekalipun oleh malaikat Allah, itu sudah nilai lahutiah pak, lahutiah ruh yang di kolbun bapak. Maka itu adalah kemuhammadan.
Maka kita cinta sholawat, cinta baca Quran, cinta berbagai amal soleh, itulah perilaku Rasulullah. Yang di awalnya karena Rasulullah dalam segala sesuatu membawakan rahmat kepada semesta alam. Karena apa? Karena ruh dan jiwanya tidak berputus kepada sang Khalik, sang pencipta. Dikrullahi Akbar. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yadkurunallaha fi kulli ahyan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu aktif ingat Allah dimanapun, dalam keadaan apapun Rasulullah ingat Allah. Lalu apa yang disampaikan oleh Allah melalui Jibril al-Matin, hakikatnya dari Allah kepada ruh nur yang ada di kolbun Rasulullah, Rasulullah pun kocorkan kepada para sahabatnya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Ma saballahu sayyan fi sadri illa sababtu fi sadri Abi Bakrin." Tidak Allah kecerkan kepada dadaku sesuatu, apa sesuatu tulisan sayyan, yaitu yang sangat dasar, Pak. Yaitu ketauhidan, kemakrifatan, keterbukaan, yaitu kalimat dikrullahi akbar. Intinya, setelah berjalan terus, betapa lejatnya sehingga memunculkan saukon wa ujdanan, memunculkan dikir yang di kolbun itu memunculkan rasa rindu kepada sang pencipta yang ditemui oleh Rasulullah. Rasa makrifat, rasa mahabbah, rasa segala-galanya. Dan tidak bisa dia, beliau, apa mengingkari dan tidak bisa berpaling dari nikmat itu. Lalu Allah kocorkan. Lalu Rasulullah kocorkan kepada Abu Bakar, kepada Qasim, terus sampai kepada Syekh Bahauddin An-Naqsabandi. Terus sampailah kepada Syekh Sultan, sampai kepada Syekh Ahmad Shoibul Wafatajur Arifin, langsung lang dan sampailah kepada bapak ibu yang ada di apa ini, pejompongan, betul, pejompongan, sampai kepada bapak dan ibu di tempat yang mulia ini, untuk tetap bapak ibu aktif berinteraksi bersama rohnya walaupun zaman semakin meninabobokan, mempesona, menggemerlap, tapi ruh bapak tetap tak tertipu oleh itu semua karena adalah penggenggam dan pengatur dan pemberinya hanya dia semata, hanya milik dia semata, Allah aja wajalla hidup, maka tidak bisa diteksi karena rasa bapak yang ada. Dan mudah-mudahan itulah yang menyertai kita di waktu hidup dan di waktu mati kita dan di waktu dihidupkan kembali, menghadap dan mengharap bersimpuh di hadapan Allah. Bihaqqi la ilaha illallah. Dikir hopi. Sebagaimana Rasul sabdakan, "Adzikru la tasma'uhul hafadzah yazidu 'ala dzikri tasma'uhul hafadzah." Dikir yang tidak terdengar oleh malaikat hafadzah pun dengan dikir yang terdengar itu unggulnya bagaimana? Yazidu ala dzikri tasma'ul hafadzah, ya berlipat ganda unggulnya kepada dikir yang terdengar. Bisab'ina dhifan, yaitu unggulnya sampai 70 lipat ganda. 70, Pak, luar biasa. Maka 70 itu 70 hijab, Pak, perbedaan. Dan kalimah hak semuanya itu. Kalimah tauhid, kalimah ikhlas, kalimah takwa, kalimah najah, kalimah keselamatan, dan kalimah miftahul jannah, kalimah samanul jannah, harga surga. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan saya, bapak, ibu semua tetap Allah tenggelamkan dalam kalimah itu. Amin. Berarti ketenggelaman jiwa bapak itu sudah
dihantarkan kepada apa? Yaitu kepada lautan ahadiyah, bahrul ahadiyah, lautan ahadiyahnya Allah dalam qalbun ruh bapak, berarti itu sudah laut dia. Dan tidak masuk para malaikat ke naungan alam sana, karena la ya'lamu wa la yadhuru malaikain ila alamil ma'rifat. Tidak izinkan Allah masuk ke alam ma'rifat yang bapak ibu rasakan itu. Maka luar biasa sungguh. Itulah dzikrullahi akbar. Nah, ini alhamdulillah. Kita jangan memperhitungkan banyak orang ataupun sedikit orang. Kata Pak Rasul Syekh Ahmad Syuibul Wafatajul Arifin, waktu dulu di waktu biasa kalau kuliah subuh, kalau bertemu dengan beliau, kalau istilah bertemu bertatap muka, musyafahatan wa yakdotan, maka beliau biasa, manakibnya masih jalan, iya ba, manakib masih jalan. Kade bagir manakib jarak tiluan rek 10 rek 2an jika sarna akbar tetap ya manakib itu walaupun 3 orang 10 orang misal 5 orang tetap akbar. Jadi yang akbarnya itu apa ya, bukan kumpulan kitanya, bukan jumlah yang ada di dalam hitungan kita, tapi yang akbar itu adalah zikirnya, dikerullahnya itu. Oh, alhamdulillah. Maka kita nikmati aja. Mau 9, mau 10, mau 20. Dan mudah-mudahan thariqah kita dari makna thariqah tabaruk masuk ke wilayah suluk. Mudah-mudahan. Amin. Nah, tabaruk hanya biasa-biasa sajalah, rame-rame doa. Hanya biasa gitu. Tidak mengenal makna yang sebenarnya. Giroh rasa tidak ada. Karena rame-rame aja. Itu pun juga bagus. Bagus, tapi derajatnya mudah-mudahan Allah angkat sampai ke derajat tingkatan thariqah secara suluk, yang di sanalah keindahan ruhani, di sanalah kelezatan, kenikmatan dzikir kepadanya. Karena para ulama billah berbicara, bersabda, "Lau dzuqtum halawatal huslah la araftum marorotal kotnya." Kalau seandainya bapak ibu sudah merasakan apa? Sudah merasakan betapa lezatnya pertemuan bapak dengan sang holik dalam jiwa ruh bapak, sungguh bapak dan ibu akan merasakan pahitnya tatkala berpisah, walaupun satu saat. Satu saat di sana bisa satu jam, bisa satu hari, bisa satu minggu, ataupun bisa satu menit. Betapa gersang, gelisah, gundah kalau tanpa kesertai, disertai Rabb kita. Bisa dirasakan oleh bapak dan ibu, oleh kita semua. Sehebat apapun kekayaan, jabatan, ilmu, popularitas, kekuatan, tapi hati kita tidak aktif ingat kepadanya. Waktu makan, waktu minum, biasa-biasa saja karena kecongkakan kita yang tidak dibiasakan riyadhah kepadanya. Maka makan kita tidak ingat Allah, minum kita tidak ingat Allah. Apa yang dirasa? Adakah bahagia di dalam ruh? Adakah senang di dalam ruh? Tidak ada. Yang ada adalah kelezatan biologis saja. Nikmatnya makan ini, nikmatnya makan ini. Tidak ada dobel ganda. Tapi tatkala bapak ingat Allah, tatkala bapak ibu ingat Allah, makan apapun, minum apapun, dalam ruh ini bergetar jiwa. Karena zikir yang menghanyutkan nikmat dohir membawa kepada nikmat batin. Maka insya Allah orang yang selalu ingat kepada Allah waktu hidup di dunianya, insya Allah Allah yang akan mengasih kepada orang-orang itu. Mudah-mudahan kepada kita semua. Amin. Apa? Yaitu zannatani, dua surga. Pertama surga dunia, nikmat di waktu makan, nikmat di waktu minum, nikmat di waktu apapun yang Allah berikan pada kita. Nikmat apa? Nikmat yaitu surga ma'rifat, Pak. Surga ma'rifat di dalam jiwa bapak. Dan
Allah kasihkan lagi surga di alam yang nanti, yang akan datang kita ke sana, yaitu alam yang kekal abadi. Waliman khawfa maqama rabbih jannatan. Bagi orang-orang yang merasa takut dengan kedudukan Rabb-nya sebagai pemberi, pencipta, penguasa yang kekal abadi, lalu dirasakan dalam jiwa bapak ibu semuanya, maka Allah akan memberikan dua surga, surga dunia dan surga akhirat, sesuai doa yang Allah ajarkan kepada kita melalui nabi kita, yaitu yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu lezat dalam hidup. Hidup hanya sementara, tidak abadi. Sehebat apapun kekayaan kita, sehebat apapun kepopuleran kita, sehebat apapun jabatan kita, sehebat apapun kekuatan, segala-galanya hanya sementara. Betul, Pak? Betul, Bu? Berapa juta raja yang telah mendahului kita, yang gagah perkasa, sakti mandraguna, kekayaannya melimpah ruah, tapi sekarang sudah mendahului kita, tinggal cerita. Berapa juta para ulama yang dulu soleh, solihah, kalau ibu-ibu berkarya, ilmunya yang luar biasa bisa dimanfaatkan oleh umatnya, sehingga kita pun tatkala membaca kajiannya yang dituliskan oleh beliau-beliau para kekasih Allah, betapa menenggelamkan kita kepada ruh ketauhidan, ruh kemahabahan. Tapi sekarang sudah mendahului kita karya mulia mereka, mereka yang menghantarkan kita kepada kemesraan dengan Rabb kita. Tapi saya, semuanya sudah mendahului kita, termasuk Syaikhul Mursyid kita. Secara jasadnya sudah mereka menuju ke hadirat Allah, tapi ruhnya ya memang tetap masih bersama-sama sampai Rasulullah. Itulah. Karena apa? Ya karena manusia yang terbatas. Kullu syai'in khaliqun illa wajah. Segala sesuatu hancur kecuali Sang Pencipta Allah Azza wa Jalla. La ilaha illallah. Nah, itulah. Tidak lama, kita pun juga tidak lama. Raja-raja mati, para ulama mati, rakyat biasa mati, bapak ibu pun mati akhirnya. Betul. Nah, sehebat apapun kekayaan, kaya sementara, miskin sementara, hidup sementara, akhirat selama-lamanya, tampan sementara, cantik sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Bekal kita sangat sedikit, di alam ini hanya terbatas 70 tahun, 80 tahun itu sudah biasa, agak umumnya sudah tidak ada, apalagi jarang sekali sampai 100, 120. Betul. Nah, tapi yang dituju ke sana, berapa tahun di sana kita, ya nanti yang kedua kali Allah bangunkan kita lalu dihisab untuk mempertanggungjawabkan perilaku-perilaku kita waktu hidup di dunia. Di sana bukan 100 tahun, Pak. Di sana bukan 1000 tahun, Bu. Di sana bukan 100 ribu tahun, 1 miliar tahun, tapi di sana kita khalidina fiha abada, selama-lamanya, tak akan berhenti. Amal kita sangat sedikit. Banyak lupa, banyak ingat, Bu. Banyak lupa, bahkan banyak soleh, banyak salah. Ya banyak soleh, banyak salah, ya. Terus kalau dihitung-hitung, banyak mana maksiat dengan taat, banyak maksiat yang dirasakan oleh kita. Ini namanya muhasabah, ya. Mudah-mudahan muhasabah kita akhirnya Allah tetapkan ampunannya kepada kita. Amin. Itulah keuntungan.
Kalau kita ingin abadi di sana, ya harus dari sekarang nyandar kepada Dat yang maha abadi. Jadi segala sesuatu aktivitas kita, amalan-amalan yang diamalkan oleh kita harus sandarannya karena ke maha benaran Allah, kepada Dat yang maha abadi. Maka Allah firmankan dalam Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Itulah. Bapak ibu minum ini satu gelas ya, satu gelas, sedikit satu gelas dibanding satu bak, dibanding satu ember juga banyak satu ember, betul. Apalagi satu kolam, betul. Tapi kalau bapak paham, ibu bapak biar. Kalau bapak paham, ibu paham. Walaupun segelas, tapi bapak paham, diminum, lemparkan saja ke laut. Maka air tatkala yang dipegang oleh bapak di gelas ini, lalu dilemparkan ke laut, dihukumi air apa? Sudah di laut, air laut. Bapak tatkala sadar kita adalah serba sedikit, serba sementara, dan kita akan dihidupkan kembali di hari kekal, tapi sadar kita, ya kita lemparkan diri kita kepadanya, lengkupkan, sejudkan kepada Dat yang maha besar, maha kuat, maha hebat, maha sempurna, yang maha abadi. Siapa? Allah. Maka tatkala bapak bersimpuh, bersujud di hadapan Sang Pencipta, dalam gerak dan diam bapak, dalam suka dan duka bapak, bapak tidak bisa berpaling dari Sang Pencipta, merasakan diri adalah miliknya, diri adalah darinya, segala-galanya adalah kepunyaannya dalam jiwa bapak, ruh bapak. Maka bapak saat itu pun juga sudah bukan hamba-hamba biasa, tapi bapak dan ibu adalah sudah hamba Allah. Itulah makom tertinggi, Pak. Makom tertinggi di hadapan Allah itu hamba Allah. Maka tatkala bapak nyambung tersambung, benar-benar Allah mengakui hambaku, engkau adalah hambaku, kita mengatakan hamba Abdullah, hamba Allah. Maka itulah yang akan mengekalkan hamba di hadapan Allah. Siapa? Dat Allah yang maha kekal. Tatkala kita berlumuran dosa, ingin ampunan Allah, dan supaya tidak terjamah dengan murka Allah, tapi kita rindu pada Allah, padahal kita berbuat dosa yang tak terhitung jumlahnya, bahkan melebihi gunung, lautan, dan sebagainya, saking banyaknya dosa kita, tapi kita sadar dalam ruh dan jiwa kita, kita adalah hamba yang tidak bisa daya dan upaya, tapi kita mengakui bahwa ini adalah kesalahan kita, dikarenakan lupa kepada Sang Pencipta Pemberi, maka kita bermohon kepadanya, taubat kepadanya. Itulah yang akan mengabadikan di hadapan Allah ridhonya, rahmatnya, dan kasih sayangnya. Maka ibadur rahman, hamba-hamba yang penuh dengan kasih sayang dan Allah yang maha kuasa, yang maha rahman. Jadi kita ingin abadi, ingin masuk surga Allah, ingin liko bersama Allah, dengan hebatnya kita, dengan kuatnya kita, dengan kayanya kita, bukan, itu semuanya adalah milik Allah, kasih sayang Allah. Tapi kita ingin masuk surga Allah, ingin ridho dan rahmat Allah, sampai liko bersama Allah dari sekarang, yaitu sandarkan diri kepada Dat yang maha Allahus Somad, dan Allah tempat bernama, berlindung kepada Allah, maka insya Allah abadi. Maka pawasolaka ilai, pawasolaka ilai bima minhu. Maka Allah menyampaikan bapak kepada Allah, bima minhu, dengan karunia Allah. La bima minka, bukan dengan kehebatan manusia, bukan dengan kekuatan manusia, bukan dengan kepameran, kepopuleran manusia, tapi dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah. Maka Allah berfirman lagi, kul bifadlillahi wa birahmatihi, ucapkan wahai Muhammad, ucapkan wahai pengikut-pengikut Muhammad, bifadlihi, kul bifadlillah, dengan fadl Allah, dengan anugerah Allah, boleh,
wabi rahmatihi dan rahmatnya Allah, maka falyafrahu, berbahagialah kalian. Bapak kumpul di tempat yang mulia ini, padol Allah hakikatnya, rahmat Allah. Syukuri oleh bapak dan ibu kita semua, karena ini yang akan mengabadikan bapak. Karena ini yang akan mengabadikan ridho-Nya, rahmat-Nya, ampunan-Nya. Maka kul bi fadlillah wa bi rahmatihi, fabidzalika falyafrahu, dengan ridho dan rahmat-Nya, maka berbahagialah, bergembiralah. Karena apa? Dengan fadl dan rahmat-Nya, yaitu Allah akan mengekalkan bapak. Falyafrahu. Fabidzalika, bidzalika falyafrahu, huwa khairum mimma yajma'un. Fadl dan rahmat-Nya itulah lebih baik, lebih kekal dibanding apa-apa yang kita kumpulkan. Caranya bagaimana? Teruskan dikirnya, teruskan kita, ruh jiwanya hidupkan dengan mengingat Allah. La ilaha illallah. Itulah dikirnya. Ya, mudah-mudahan tidak dirobah ilahiyanta maksudinya. Amin. Kalau dirobah itu waktu berdoa, dirobah itu waduh, jadi enggak enak juga nih doa. Dirobah ilahi anta maksudi waridho kama pulubi atini mahabbataka wa ma halifataka. Kan min sahwatil hofiyah datang, sahwat nafsu yang halus datang pada diri kita. Iya, coba bermohon pada Allah, terus memohon. Ya Allah, ilahi anta maksudi waridho kama pulubi atini mahabbataka wa ma halifataka. Terus mulai. Udah lama ya Allah aku belajar berzikir, udah lama ya Allah aku belajar khataman, tapi kenapa aku belum kebeli mobil juga ya Allah, padahal mobil-mobil di mana-mana ada itu. Terus akhirnya itu menguasai pikiran itu, rasa itu, maka enggak enak ilahinya. Betul. Tapi kalau ilahi anta maksudi waridho kama tulubi a'tini mahabbataka wa ma ripataka, tenggelam dalam jiwanya, yang akhirnya tidak kita selalu mendikte Allah dengan permohonan-permohonan yang kita punculkan kepadanya, tapi yang ada adalah yang muncul kesyukuran kita kepadanya. Terima kasih banyak ya Allah, usiaku udah berapa puluh tahun, nikmat Engkau betapa agung yang luar biasa, dan terima kasih ya Allah Engkau telah mengizinkan kami berzikir kepada Engkau ya Allah, padahal sehatnya Engkau berikan, kuatnya Engkau berikan, dan mata dua yang ini, sejauh mata memandang, sungguh nikmat yang tak terhingga. Telinga mendengar, sungguh nikmat yang tak terhingga. Dan melihat, tengok kiri, tengok kanan, tetangga kita, saudara kita sudah mendahului. Ya Allah, aku masih ada di muka bumi ini, dan Engkau masih memberikan kesempatan untuk mendekatkan diri kepadanya. Nah, itulah yang muncul, mudah-mudahan. Maka sehebat apapun alam semesta yang oleh Allah dikasihkan kepada manusia, terus semakin hebat rasa syukurnya karena kuatnya dikir dalam kalbunya. Nah, itulah muncul cinta. Yang nama manusia kan suka ada, suka enggak ada, betul. Nah, ingatan itu. Bahkan kalau tidak ada ya udah, kemana aja liarkan pikiran kita, bahkan tidak sedikit kan kita melakukan kemaksiatan. Muncul lagi ingat kepada Allah. Dengan maksiat yang kita lakukan tadi ya Allah, muncul ingat kita kepada Allah. Betapa agungnya kasih sayangmu ya Allah. Engkau Maha tahu keadaan zahir dan batinku, perilakuku maksiat kepadamu, tapi Engkau tidak mengazabku. Bahkan Engkau masih memberi makan, memberi minum, memberi kesehatan. Inilah kasih sayangmu yang tak terhingga. Sungguh kalau bukan Engkau yang Maha Pemilik, sungguh kalau bukan Engkau, bukan Maha Pemberi, Maha Pencipta, Maha Pengasih, sudah aku lemparkan dari kedunguanku, dari kepura-puraanku, dari kemunafikanku, menghadapkan kepada sesuatu. Karena memang Engkau Maha segala-galanya, maka aku tetap Kau beri hidup, aku tetap Kau beri kesehatan. Ya Allah, harus bagaimana aku rasa syukurku padamu, sedangkan Engkau mengasihi aku terus.
Sedangkan engkau memberikan kepadaku terus hidup, Pak. Itu daulah dialog suci dalam ruh kita, dalam sir kita. Kalau dikirnya sudah itu, muncul cinta kepada Allah. Kenapa cinta pada tadi sudah perilakunya? Bukan mendorong supaya maksiat ya, ini tiba-tiba. Kalau seandainya kita berperilaku yang terpeleset, tapi dikirnya masih ada, maka akan menghantarkan kita kepada cinta pada Allah. Memang sungguh engkau pengasih penyayang. Bukan untuk malas-malasan dan bukan untuk apa berbuat maksiat, bukan. Tapi tatkala, karena kita kan kadang-kadang naik dan kadang-kadang turun iman kita, betul. Nah, begitu. Maka muncul dikir ini menghantarkan ma'rifat mahabbah kepada Allah. Bihaqi la ilaha illallah. Hidup terus hatinya. Terus ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Cinta. Kenapa cinta? Ya karena aku pendosa kok. Tapi Rabb kita tetap sayang pada kita. Nah, itulah kalau orang yang hidup hatinya. Tapi kalau yang tidak hidup hatinya, ya tanggunglah, udah teruskan ajalah. Apa ini, apa itu, kan terus itu. Jadi tidak ada tarbiyah ruhiyahnya dalam jiwa. Nah, tapi tatkala orang ya dikala pahitnya, ya terkena musibah dalam kemaksiatan kita. Kata orang Sunda, bukan kagok borontok kepala belang, tapi ada apa? Ada yang mengalir dalam jiwa kita. Maksiatun awrosa dillan waktikoron, kemaksiatan yang ada dilakukan oleh bapak ataupun ibu, tapi dalam jiwa bapak melahirkan apa? Kesadaran, melahirkan sifat kehambaan, dillan waftikoron, melahirkan rasa hina di hadapan Allah, melahirkan rasa kita butuh dengan Allah, karena Allah maha penentu. Padahal kurang kumah kita tahu kan, ini haram, ini halal, tapi kenapa kita diam di haram terus? Sehebat apapun keilmuan kita, sehebat apapun kekuatan kita, tidak bisa menahan. Apa yang akan ditentukan Allah? Apa yang ditentukan Allah? Berarti kita makhluk. Berarti kapasitas kita bukan siapa-siapa. Tidak berdaya. Maka dalam khotaman tadi, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Tahu ngomongin orang dosa enggak, Bu? Bapak ngomongin orang yang tidak sesuai apa yang diomongkan oleh kita, gibah tapi terlalu offset ya, dosa enggak, Pak? Dosa. Tahu bahwa gibah apalagi mitnah itu dosa? Tahu kan, Bapak Ibu tahu. Tapi kenapa? Enak sekali tatkala kita menggibah orang, enak sekali tatkala komen orang melebihi batas-batas ketentuan. Enak ya, enak ngomongin orang. Mulai awalnya dari kekayaannya, mulai terus, akhirnya kan fitnah kesananya. Terus, enak, tahu itu haram, tahu itu tidak, tapi kita duduk di sana. Karena kita tidak berdaya, maka mintalah dengan dikir kita kepada Allah itu. Apa yang Allah perintahkan, Allah dudukan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, melaksanakan kita kepada apa yang Allah perintahkan. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan Allah memberi kekuatan menjauhi larangan-larangan yang Allah larang. Itu semuanya kekuatan dari Allah. Masuk dalam aktini itu, Pak. Aktini, berilah kekuatan. Apa? Oh, jadi udah teridrop oleh hati Bapak, roh Bapak. Segala sesuatu yang kita inginkan, yang Allah perintahkan, yang Allah Rasul ajarkan kepada kita, ya Allah, aktini, berilah kekuatan kami. Sehingga dalam segala amal perbuatan kami masuk dalam koridor, aktini mahabbataka, di dalamnya cinta kepada engkau, ya Allah. Mudah-mudahan, amin. Nah, itu membawa makna itu. Kalau cinta kepada diri kita, cinta kepada anak istri, kedudukan, ilmu, jabatan, popularitas, harta benda dan sebagainya, itu sudah melekat dalam jiwa kita, maka melelahkan kita kan mencintai itu semua.
Tapi cinta kepada Allah bukan melelahkan, terus akan melelahkan dan menenggelamkan dalam ketenangan dan kedamaian. La ilaha. Terus kita ikuti, kalau cinta kepada sesuatu selain Allah, bahkan sangat mencekam, terus membingungkan kita. Beli ini, sayang itu terus masuk. Tapi kalau disertai ingat Allah, ya insya Allah akan manfaat segala sesuatu. Bikin rumah, niat karena Allah. Bikin jual beli, niat karena Allah. Dan terus karena Allahnya hidup dalam jiwanya, insya Allah akan seimbang. Mijanul itidal, keseimbangan alam pikiran kita dan perasaan kita, sehingga gerak dan diam kita tenang, tidak dicekam dengan ketakutan yang lain-lain. Karena intinya adalah dzikrullahi akbar. Itu mudah-mudahan ya, melalui wasilatum bainana wa bainallah, perantaraan kita dengan Allah, para kekasih Allah yang telah Allah izinkan kirimkan untuk kita semua, itu adalah kasih sayang. Jadi terus dalam apa di rohnya, di dalam kalbu adalah la ilaha illallah. Terus hidup dalam hati berbicara dengan Allah yang kuasa, tapi badan mah biasa berkumpul bersama-sama. Waktu minum ingat Allah, waktu makan ingat Allah, waktu duka ingat Allah, waktu suka ingat Allah. Minum makan ingat Allah, duka suka ingat Allah, makan minum suka duka di rahmat Allah abadi. Holidina biha abada. Biridullah, dengan ridho Allah. Mudah-mudahan kalau lupa pada Allah, dibuai nafsu, dibuai syaitan, dibuai segala sesuatu yang akan menghanyutkan kepada kesesatan, keterpelesetan. Terus hidup ya, mudah-mudahan ibu bapak semuanya selalu diberi kekuatan ridho dan rahmat Allah. Amin. Nah itulah, belajar dikir pun harus terus. Maka mudah-mudahan dalam dikir yang kita amalkan ini kan, dari guru kita dikasih metode, yaitu ilmu amaliyah, amal ilmiah. Ilmu amaliyah, ilmunya amalkan. Amal ilmiah, amalnya harus jelas. Ilmiahnya dari Allah dan Rasulnya, yaitu Quran dan hadisnya. Lalu ijma ulama para salaf, ulama-ulama tariqah, ulama-ulama tasawuf, dari Syekh Junaidi Al-Baghdadi, Sirri As-Saqoti, Ma'ruf Al-Karhi, Syekh Sultan Aulia, Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani. Mereka itu yang benar-benar mutaba'ah pada Rasulullah, yang benar-benar sudah tenggelam dalam lautan ahadiyah wahidiyah wahda. Maka kita mengikuti para kekasih Allah itu, mudah-mudahan Allah terus kokohkan. Dan mereka telah mendahului kita, tapi nurnya terus Allah izinkan, selalu menerangi orang yang membukakan. Membukakan apa? Pintunya. Pintunya apa? Ya kolbunnya. Bukakan pintu hati, jangan ditutup. Karena nur yang Allah berikan kepada para kekasih Allah, dari mulai Rasulullah, yang Rasulullah kocorkan kepada Abu Bakar, lalu dikocorkan kepada Sayyidina Ali, dikocorkan kepada para wali-wali Allah, dan Allah kocorkan juga kepada bapak dan ibu kita semua. Tatkala dibukakan pintunya buka, oh iya, jangan mengira, jangan menyangka bahwa nur yang Allah titipkan kepada wali Allah tidak menerangi bapak dan ibu, tetap menerang, terus jalan supaya ruh ibu bersimpuh di hadirat Allah. Bihaqqi la ilaha illallah. La ilaha illallah, la maujuda illallah, la ilaha illallah, la ma'budu
illallah, la ilaha illallah, la maqluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Tatkala kita mengucapkan la ilaha illallah, makna kadang-kadang la maujuda illallah itu bagi orang-orang yang sedang muraqabah musyahadah. Lalu kita kadang-kadang sedang mengucapkan la ilaha illallah, la ma'buda illallah, tiada yang aku sembah melainkan engkau ya Allah. Merasa kewajiban beribadah kepada Allah. Tapi lama-lama kadang-kadang jiwa dan perasaan kita terbawa dengan hanyutnya kemahahebatan kalimat yang maha hebat. La ilaha illallah. Kadang-kadang dalam jiwa kita, la ma'buda illallah, tidak ada yang aku cari kecuali engkau ya Allah. Tidak ada yang aku dambakan kecuali engkau. Akhirnya la maqsuda illallah, tidak ada yang aku maksud kecuali engkau. Akhirnya muncul la mahbuba illallah, tidak ada yang aku cinta selain engkau. Nah, mudah-mudahan dari mulut sampai hati, amin. Dari hati sampai rasa, dari rasa sampai perilaku. Itu mudah-mudahan. Ya, cinta saja. Ilahi anta maksudi wa ridhoka maklubi a'tini mahabbataka wa ma rifataka. Selalu diucapkan. Tapi fakta hati dan rasa itu masih jauh yang kita sering rasakan. Betul, Pak? Itulah orang yang cinta Allah tenggelam, masa senang saling fitnah, senang saling gunjing, senang saling sikut, itu belum nampak cinta yang sejati. Berarti perjalanannya masih error ke sana kemari. Kalau jalan yang fokus sudah tidak diabaikan, diabaikan aja semua terus karena ketidakfokusan ya jadi selalu membakar perasaan kita, membakar segala yang ada dalam jiwa kita karena belum masuk kepada ruh, belum masuk kepada fuadi mata hati, ya kadang-kadang tinggi bahasa ma'rifatnya luar biasa. Ilahi anta maksudi wa ridhoka maklubi a'tini mahabbata. Tapi perintah Allah tidak kita laksanakan. Arabtumullah falam tu'addu haqqahu. Kamu membicarakan tentang makrifat kepada Allah tapi tidak melaksanakan hak-hak Allah. La ilaha. Kamu mengatakan cinta kepada Nabi Allah tapi perilakumu kadang-kadang sedang menentang sunnah Rasulullah. Itulah yang biasanya. Mudah-mudahan kita mengikuti akhlak para awliya. Amin. Yang hanya Allah semata tujuannya. Kadang-kadang kita beribadah, berdoa. Kadang-kadang ibadah karena Allah tujuannya. Dan bacaannya benar-benar karena Allah. Tapi jiwa kita adalah menuntut dunia. Dunia. Selain Allah itu dunia. Yaitu apa? Tolabul. Apa? Ya. Tolabun dunya bi'amalil akhirah. Dalam hati kita penuh dengan kecintaan kepada dunia, tapi beramal-beramal akhirat. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita. Sering terjadi pada diri kita. Sering, ya Allah maafkan kami, ampuni kami. Itulah. Karena memang pada umumnya itu begitulah terjadi. Kita tanam padi tapi yang muncul cepat rumput, betul Bu? Padahal tidak menanamkan kan kita mah rumput mah. Di sawah ya, tapi kok muncul kan? Kita menanamkan ilahi atau maksudi, kita menanamkan la ilaha, tapi yang muncul selain Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, selalu itulah yang menggelisahkan kita, itulah yang menggundahkan kita, itulah yang meresahkan kita. Yaitu kemunculan-kemunculan yang selain Allah itu yang membawa gelisah, yang membawa resah. Maka tatkala muncul dalam jiwa lillah, itulah yang akan membawa barokah, nikmat dunia dan akhirat. Kurang lebih mohon maaf. Dan mudah-mudahan ucapan saya manfaat bagi saya, manfaat bagi jamaah semua. Amin. Bagi sahibul hajat, sahibul bayat. Dan mudah-mudahan kita selalu dipertemukan entah 3 bulan, entah 4 bulan, entah 2 bulan.
sekarang di tempat yang mulia ini. Mohon pada Allah, mudah-mudahan pertemuan ini mengabadikan kita ridho dan rahmatnya di hadapan Allah. Amin. Dan mudah-mudahan kita setelah dipertemukan di tempat yang mulia ini, ya Allah, pertemukan dan satukan kembali nanti kami semua ini di surga-Mu, ya Allah, dengan ridho dan rahmat-Mu, ya Allah. Maka oleh karena itu, cintailah Allah, perbanyak dzikrullah. La ilaha illallah. Mari sama-sama ambil barakah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Satu kali lagi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cinta Allah banyak dzikrullah. Cintailah Rasulullah, berarti harus diperbanyak sholawat. Bapak tadi sholawat yang telah diberikan oleh Syekhul Mursyid, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Nabiil Ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Terus Bapak tadi dipimpin oleh Imam Tawassul kita, yaitu sholawat nariyah. Betul. Allahumma sholli sholatan kamilata wa sallim salaman taman. Dan sholawat badar, sholawat yang lain-lain. Nah itu adalah secara surupnya sudah dikasihkan, dihirukohkan oleh guru agung kita. Mudah-mudahan terus kita bisa mengamalkan. Dan sholawat yang lain-lain pun baik, itu tabaruknya. Mudah-mudahan. Mari kita sholawat, cintai Rasulullah. Salatullah salamullah ala Thaha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Thaha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Thaha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Cinta Allah banyak dzikrullah, cintai Rasulullah, perbanyaklah sholawat, cintai diri, perbanyak istighfar. Karena diri kita banyak lupa, betul Bu? Banyak dosa, mohon ampunan pada Allah. Mari sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni
ilman nafi'ah wa wafi'ni amalan makbulah wa wahabni rizqan halalah wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula wa wahabni halala wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Terima kasih banyak, kurang lebih mohon maaf, dan berkah rahmat Allah selalu menyertai kita, harapan kita dunia dan akhirat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah, summa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.